Kita akan membahas tentang al-a'mal, amalan-amalan. Kalau kita melakukannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala janjikan surga kepada kita. Entah cukup waktunya atau tidak, karena saya akan sebutkan 40 amalan penyebab orang masuk surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis yang sahih dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih At-Targhib dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun man 'amila kunna fi yaumin katabahu Allahu min ahli al-jannah. Lima perkara yang kalau seandainya diamalkan pada satu hari, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jamin padanya surga. Kemudian Nabi SAW menyebutnya, yang pertama, man ada maridah, siapa yang mengunjungi orang sakit. Yang kedua, wa syahida janazatan, siapa yang mengikuti jenazah, tentu bagi laki-laki. Yang ketiga, wa sama yauman, dia berpuasa dalam satu hari, entah Kamis, entah Senin, entah puasa Daud, entah Ayyamul Bidh. Waraha yaumal Jum'ah, dan pergi menuju masjid di hari Jum'at. Ini pun khusus laki-laki. Wa a'taqa raqabatan, dan dia memerdekakan budak. Saya jelaskan yang lima dulu, baru kita lanjut yang seterusnya. Pertama, ada maridah, mengunjungi orang sakit. Banyak keistimewaan yang Nabi SAW sebutkan orang-orang yang datang menjenguk orang sakit itu. Kata Nabi SAW, إِذَا عَادَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمُ مَشَى فِي خِرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ فَإِذَا كَانَ غُدْوَةً صَلَّ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُسْبِحَ. Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buah sorga. Subhanallah ya para umahat. Jadi kalau ibu-ibu ini menjenguk orang sakit itu sepanjang jalan, seolah-olah ibu itu memetik buah sorga. Cukup sampai di sini? Tidak. Apabila sudah duduk, maksudnya duduk menghadap orang yang sakit itu, maka diturunkan padanya rahmat dengan sangat deras. Cukup sampai di sini? Tidak juga. Allah berikan lagi keutamaan. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70 ribu malaikat mendoakannya agar mendapatkan rahmat hingga di waktu sore tiba. Dan apabila menjenguknya di sore hari, maka 70 ribu malaikat mendoakannya agar diberikan rahmat hingga di waktu pagi pula. Subhanallah. Tiga keistimewaan besar orang yang menjenguk orang sakit ini. Pertama, memetik buah sorga sepanjang perjalanan ke rumah orang sakit. Yang kedua, diturunkan rahmat sangat deras kepadanya. Yang ketiga, didoakan 70 ribu malaikat. Luar biasa ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat orang sakit ini terkadang penyakitnya sudah sakit, tetapi jauh lebih sakit lagi kalau tidak ada yang mengunjungi. Sakitnya sudah sakit terbaring itu, tapi ketika sudah tidak ada yang mengunjungi, makin sakitnya. Sekarang coba di masyarakat kita ini, kalau ada orang sakit, berapalah kita sebagai kawan menjenguk ke kawan kita yang sakit itu? Berapa kali? Seminggu sekali? Sebulan sekali? Mungkin sudah bosan, 2-3 kali ya sudahlah, gitu. Dibiarkan saja kawannya sakit, tidak pernah dijenguk.
Paling tinggi kalau sudah lama sakitnya, apalagi sampai menahun, paling yang bisa merawat dia itu ya orang yang mencintai dia saja. Entah istrinya, entah anak-anaknya. Terkadang ada juga yang istri tidak berakal kan. Ya Bu ya, tidak berakal, lama ngurus suami ngapain juga. Bagus minta cerai kawin lagi. Gitu. Jadi orang sakit itu sebenarnya dia butuh motivasi dari orang-orang yang mengunjunginya. Karena orang sakit itu dia kalau senang hatinya bisa mengobati penyakitnya. Makanya kenapa keistimewaan orang yang mengunjungi orang sakit itu besar? Karena menjadi motivasi untuk kesembuhan penyakitnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Rasul menjadikan satu hak bagi seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Salah satunya adalah mengunjungi orang sakit. Kalau saudara kita muslim sakit, kunjungi, itu hak seorang muslim. Dia punya hak untuk menuntut, kenapa kalian tidak mengunjungi aku? Di dalam sebuah hadis Nabi SAW juga mengatakan, at'imul ja'ir wa'udul maridha wa kafful 'ani. Berilah makan orang yang kelaparan, jenguklah orang yang sedang sakit, dan bebaskanlah saudara muslim yang tertawan. Tetapi walaupun demikian, tentu harus paham adab-adab orang mengunjungi orang sakit itu. Apa adabnya? Pertama, doa. Kita doakan. Doakan kesembuhan. Kemudian kalau kita punya keahlian meruqyah, ruqyah sebelum meminta diruqyah. Karena orang yang meminta ruqyah itu disebutkan dalam hadis yang panjang akan mengeluarkan dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Maka sebelum dia minta ruqyah, kita ruqyah dulu. Supaya saudara kita tidak masuk dalam hadis tadi. Kita doakan kesembuhan, la ba'sa tahurun insyaallah. Syafakillah oleh perempuan, syafakallah oleh laki-laki. Kemudian kita tawarkan, mau enggak saya ruqyah? Ya tentu sesama akhwat kan ya dia. Kemudian yang kedua, su'alul marid an halihi. Enggak apa-apa basa-basi, tanyalah kondisi sakitnya. Mungkin bisa ngasih pengalaman bahwa ada yang punya penyakit yang sama, ini obatnya kan itu. Jadi bisa juga untuk tukar pikiran kepada orang sakit atau ngasih motivasi, mungkin punya obat-obat yang dia tidak tahu. Kemudian juga yang paling penting ketika mengunjungi orang sakit ini, tadhkiruhu bi ajri sabri alal marid. Bu, orang sakit itu dekat dengan setan. Setan itu paling suka dengan orang sakit. Kenapa setan suka dengan orang sakit? Karena orang sakit itu lebih dekat dengan putus asa dibandingkan mengharap rahmat. Orang sakit itu, apalagi kalau sakitnya menahun, merasa membebani keluarganya, itu terkadang sebagian mereka itu pengen mati, adalah mati saja lah, apa juga hidup kan itu, ngerepotin orang. Disitulah setan ngasih was-was tuh. Kalau orang sakit sudah lama, makanya kemudian yang penting kita ini apa? Tadzkir, mengingatkan kepada orang sakit itu bi ajri sabri, tentang pahala sabar. Kasih nasihat ya, bahwa sabar itu penting ketika sakit. Kasih nasihat, bilang saja sama dia, mudah-mudahan sakitmu ini mengangkat derajatmu dan boleh jadi menggugurkan dosa-dosa. Ingatkan soal itu. Ingatkan soal kisah Nabi Ayub, bagaimana diuji oleh Allah 18 tahun lamanya dengan penyakit yang luar biasa yang belum pernah ada di kaumnya. Ingatkan soal itu. Kemudian juga yubsahulahu fil amr, kasih motivasi-motivasi, angan-angan kesembuhan. Tenang, ada juga kok di sana itu sama penyakitnya, tahu-tahu sembuhnya. Kasih semangat seperti itu. Walaupun sebenarnya penyakit yang dia alami itu susah untuk sembuh, tapi kita ngasihlah perasaan itu, harapan kesembuhan, supaya jangan putus asa. Kemudian yang penting juga nih, kalau mengunjungi orang sakit Bu ya, ingatkan kebaikannya, apalagi sakitnya parah.
Kalau nampak ni sakitnya parah dan mau mati ni, ya kan? Maka ingatkan kebaikan. Walaupun dia orang jahat, ingatkan kebaikan. Walaupun dia tukang gibah, tukang namimah gitu ya, ibu benci dengan dia. Jangan sampai ditampakkan kebenciannya, puji amalannya. Karena biasanya orang yang sakit parah apalagi mendekati kematian, itu perasaan takutnya lebih besar dibandingkan perasaan harapnya. Dia takut, dia akan teringat dosa-dosanya itu. Kemudian teringat bagaimana azab kubur, neraka itu pasti akan teringat tuh. Makanya kita hilangkan itu ingatan-ingatan itu dari orang sakit, kasih harapan. Dengan cara apa? Ingatkan amal soleh dia saja. Ya bu ya, nanti kalau ada orang sakit, kami ini orang baik, cepat sembuh, walaupun dia jahat, cepat sembuh gitu ya. Biar kita bisa ngaji, biar kita ke masjid gitu. Jadi ingatkan kebaikan, jangan diingatkan maksiatnya. Cepat sembuh supaya gibah lagi kita, nah, ingatkan pula dengan ini. Jadi nanti makin takut dia diingatkan kebaikan, supaya kalaupun Allah takdirkan dia mati, maka dia membawa amalan terakhir apa itu? Husnudzan billah. Dia ketika mati itu berbaik sangka dengan Allah. Boleh jadi itu amalan terakhir yang dia bawa, boleh jadi pula itu pula yang membukakan pintu surga bagi dia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang pertama. Yang kedua, ittiba'ul janazati was-salatu 'alaiha. Mengikuti jenazah tentu ini bagi laki-laki, karena dalam riwayat Ummu Salamah wanita itu tidak dianjurkan mengikuti jenazah. Di rumah sajalah wanita itu. Biar itu tugasnya laki-laki. Cukup ibu mendoakan. Dan ingat, orang yang mati itu dia butuh tiga kalimat dari kita. Apa kalimatnya? Pertama, Allahummarhamhu, ya Allah rahmati dia. Yang kedua, Allahummaghfirlahu, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, Allahumma tsabbithu, ya Allah tetapkan, mantapkan jawabannya. Kalau ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir itu. Ini saja yang diperlukan, yang sangat dihajatkan kepada orang mati itu cuma tiga ini. Minta rahmat kepada Allah agar Allah mengasihi yang sudah meninggal ini. Minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Minta kepada Allah agar dia dimantapkan jawabannya. Karena kemantapan jawaban itu bukan dari kita, tapi dari Allah. Makanya Allah mengatakan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah lah yang memantapkan jawaban kepada orang-orang yang beriman dengan jawaban yang mantap. Jadi Allah yang memberikan kemantapan itu. Dan tentu penyebabnya adalah amal saleh. Kita di dunia kalau ditanya paling lantang, man rabbuk? Allah. Wa ma nabiyuk? Muhammad. Wa ma dinuk? Islam. Belum tentu di kuburan ini bisa jawab dia. Karena yang memantapkan itu Allah. Maka minta kepada Allah supaya dimantapkan jawabannya. Ya bu ya, itu saja. Yang mengikuti jenazah biar laki-laki. Ulama mengatakan ada beberapa hukum pahala bagi orang yang mengikuti jenazah ini dan menyolatkannya. Pertama, orang yang menyaksikan jenazah mulai dari rumahnya. Jadi mulai dari rumahnya dia sudah mengikuti jenazah sampai disolatkan ke masjid, umpamanya kalau di masjid, sampai dikuburkan. Maka yang seperti ini dapat dua kirat, kata Rasul. Dapat dua pahala kirat. Satu kirat itu sebesar gunung Uhud. Itu kalau kita ngikuti sejak dari rumah orang yang meninggal, kemudian menyolatkan, kemudian menguburkan, dapat dia dua kirat. Satu kirat sebesar gunung Uhud. Ini satu. Yang kedua, dia mengikuti dari rumahnya, kemudian ikut menyolatkan, tapi tidak ikut menguburkan, tapi keluar dari rumahnya, kemudian ke masjid menyolatkan karena ada kesibukan, dia tidak ikut menyolat apa menguburkan, hanya menyolatkan saja. Maka dia hanya dapat satu kirat. Satu kirat pahala sebesar gunung Uhud. Kemudian yang ketiga, dia tidak ke rumahnya,
nampak ada orang sholat jenazah, tiba-tiba langsung main ikut saja dia. Ya. Jadi dia tidak ngikut dari rumahnya itu. Pokoknya dari lewat, kok ada orang meninggal, nampak ada orang sholat jenazah, saya ikut-ikutanlah sholat jenazah di situ. Maka ulama mengatakan, falahu qiratun ala makhtarahul Hafidz Ibnu Hajar. Terjadi khilaf ulama. Ada yang mengatakan tidak dapat satu qirat, tetapi ada yang mengatakan tetap dapat satu qirat, dan ini pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tapi kan ada perselisihan di sini. Ya. Karena tidak mengikuti dari rumahnya. Kemudian yang keempat, dia tidak mengikuti dari rumahnya. Dia tidak ikut menyolatkannya. Dia langsung menuju kuburannya. Langsung menuju kuburannya. Kemudian ikut menguburkannya. Maka zahir hadis dia tetap dapat satu qirat karena ikut menguburkan. Kemudian yang terakhir, dia hanya mengikuti dari rumahnya tapi tidak ikut sholat. Kemudian dia ikut jenazah ke kuburan, belum dikuburkan sudah pulang. Maka enggak dapat apa-apa. Tidak dapat satu qirat, apalagi dapat dua qirat. Berarti dari sini kesempurnaan pahala ketika ittiba'ul janazah itu berarti mulai dari rumah dia, menunggu dimandikan, dikafankan, kemudian dihantar, ikut hantar pula dia ke masjid, kemudian dari masjid bareng-bareng sampai kuburannya, kemudian sampai dikubur baru pulang. Itulah yang sempurna dapat pahala. Ini yang nomor dua. Kemudian yang nomor tiga, wasama yauman, dan dia pun berpuasa dalam satu hari. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja, entah Kamisnya, entah Seninnya, entah Ayyamul Bidnya, entah Dawudnya, pokoknya satu hari dah dia berpuasa. Lillahi ta'ala, ya, puasanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka 70 kharifan, 70 musim. Dalam riwayat 70 tahun. Bayangkan 70 tahun perjalanan, itulah dijauhkan wajah kita dari api neraka. Luar biasa. Dan khusus bagi wanita, bagi wanita ya, bagi ibu-ibu nih, ibu ada syarat-syarat kalau ibu mau puasa. Lain dengan laki-laki. Karena seorang wanita itu tidak boleh berpuasa kecuali satu. Harus ada izin daripada suami. Pamannya ngomong, bang, besok Kamis, boleh gak saya puasa Kamis? Kata abangnya, boleh. Tapi kalau siang abang minta, batalkan ya. Ya harus dibatalkan. Kalau enggak minta ya lanjut aja kan itu. Satu. Yang kedua, kalau dia seorang budak, maka harus izin tuannya. Nah, sekarang kan enggak ada budak. Kemudian yang ketiga, kalau seseorang itu sedang bekerja kepada seseorang. Ibu umpamanya jadi pembantu rumah tangga, kerja sama orang atau kerja di toko atau kerjalah sama siapa gitu ya. Adalah ibu bekerja sama orang. Pas hari Kamis atau hari Senin masuk. Maka kalau seandainya dengan puasa itu, Bu, menjadikan pekerjaannya tidak maksimal, maka tidak boleh puasa. Karena akan merugikan orang yang punya pekerjaan kan itu. Ya. Atau laki-laki pun sama, umpamanya dia jadi tukang bangunan, kerjanya harian. Lain kalau borongan. Akibat Anda berpuasa, akhirnya yang harusnya pasang bata itu dapat sekian meter, enggak sampai. Alasannya apa? Panas, banyak duduk, enggak boleh puasa. Ini menzalimi orang namanya. Ini kan puasa sunnah kan. Lain kalau puasa wajib gitu ya. Jadi tidak boleh seseorang menzalimi gara-gara puasa. Ini yang harus dipahami. Ketika orang itu berpuasa, sehingga dia harus minta izin ke bosnya. Boleh enggak saya puasa? Kata bosnya, boleh. Nah, sudahlah. Tapi kalau bosnya tidak tahu, kemudian kita puasa, kemudian lari pekerjaannya, bosnya kecewa, zalim kita.
Karena kita ada kerjasama dengan orang masalahnya. Nah, itu yang harus dipahami. Dan puasa sunnah ini kan, puasa sunnah ini kan macam-macam ya. Ada yang terulang-ulang harian seperti Daud, satu hari puasa, satu hari tidak. Ada yang terulang mingguan seperti Kamis dan Senin, itu kan terulang mingguan. Ada yang terulang bulanan seperti puasa Ayyamul Bidh, tanggal 15, 14, 13 kan itu ya. Terulang setiap bulannya. Tetapi ada terulang setahun. Setahun sekali seperti puasa Arafah. Kan setahun sekali jatuhnya itu ya. Kemudian puasa 10, tanggal 10 bulan Muharram. Atau puasa Sawal. Atau 9 Dzulhijjah gitu ya. Nah itu kan terulang tuh. Atau memperbanyak puasa sunnah di bulan Syaban, kan setahun sekali. Tapi yang harus diketahui bagi ibu-ibu, tetap kalau ibu mau puasa sunnah dan ibu punya suami, minta izin dulu. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, waraha ila al-jum'ah. Ini bagi laki-laki. Bagi laki-laki dia bergegas pagi-pagi itu sudah berangkat menuju sholat Jumat. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan idza kana yaumul jum'ati waqafatil malaikatu 'alal masjid yaktubunal awwal fal awwal. Apabila datang di hari Jumat, maka malaikat akan berdiri di pintu masjid kemudian mencatat siapa yang pertama masuk. Kemudian setelahnya. Maka yang pertama masuk kemudian duduk di saf yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kamatsalil ladzi yuhdi badanata, seperti dia berkorban seekor unta kalau di saf pertama. Kemudian datang berikutnya, dapatlah dia saf kedua, maka kalladzi yuhdi baqaratan, seperti dia menyembelih kurban berupa sapi. Kemudian datang rombongan yang ketiga, dapat pula saf yang ketiga. Maka Rasul mengatakan kalladzi yuhdi kabsan, seperti dia menyembelih kurban seekor kambing. Kemudian datang rombongan keempat, dapatlah dia saf yang keempat. Maka kalladzi yuhdi dajajatan, seperti menyembelih kurban seekor ayam. Datang pula rombongan yang kelima, dapat dia di saf yang kelima. Maka Rasul mengatakan kalladzi yuhdi baydatan, seperti dia menyembelih telur ayam. Bisa enggak telur ayam disembelih itu? Diceplok dia ya telur ayam itu. Datang pula rombongan yang keenam. Kira-kira dapat apa? Dapat tai ayam. Udah enggak ada lagi kalau sudah sab kelima ke belakang itu udah enggak ada. Tentu ini bagi laki-laki, Bu. Walaupun ibu boleh juga sholat Jumat kalau ada tempatnya. Tetapi bagi wanita dan laki-laki yang mungkin berkumpulnya amalan-amalan di hari Jumat itu bisa dilakukan laki-laki dan perempuan itu, seperti membaca surah Kahfi. Walaupun ada polemik tentang masalah surah Kahfi ini, tetapi saya lebih cenderung sunnah hukumnya, karena juga banyak para ulama, bahkan Lajnah Da'imah, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, banyak yang memfatwakan sunnahnya baca surah Kahfi di hari Jumat. Kenapa demikian penting baca surah Kahfi itu? Karena satu-satunya surat yang bisa melindungi kita dari fitnah Dajjal adalah membaca surah Al-Kahfi. Kenapa mesti surah Al-Kahfi? Kenapa tidak Al-Baqarah saja? Al-Imran, An-Nisa. Karena semua fitnah yang dibawa Dajjal itu semua ada di surah Al-Kahfi. Dajjal itu pertama bawa fitnah apa? Bahwa fitnah kekuasaan. Karena dalam 40 hari itu, bayangkan, dia bisa keliling dunia, menguasai dunia. Dalam surah Al-Kahfi ada fitnah kekuasaan. Bicara soal kekuasaan yang persis seperti Dajjal, siapa? Dzulqarnain. Keliling dunia. Kemudian dalam surah Al-Kahfi, dalam fitnah Dajjal itu dia membawa fitnah harta. Karena Dajjal itu kalau ngomong sama bumi, keluar pembendaharaan, keluar semua. Hujan-hujan, tumbuh-tumbuh. Mana kan luar biasa. Dalam surah Al-Kahfi juga ada fitnatul mal. Kisah tentang ashab jannataini.
pemilik dua kebun. Kemudian fitnah lagi apa Dajjal itu? Fitnah agama. Dia memfitnah agama orang. Maka dalam surah Al-Kahfi ada Ashabul Kahfi. Itu terfitnah agamanya sehingga lari karena tidak mau menyembah berhala, masuk ke dalam gua. Kemudian bawa fitnah apa lagi Dajjal itu? Selain fitnah kekuasaan, fitnah harta, fitnah agama, ada namanya fitnah ilmu. Dan di sana ada cerita tentang kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa mencari ilmu. Maka semua fitnah yang dibawa Dajjal itu semua terangkum dalam surah Al-Kahfi. Makanya disunahkan baca surah Al-Kahfi hari Jumat. Ini yang pertama. Kemudian kalau ibu-ibu mau sholat di rumah, maka disunahkan juga seseorang membaca surah Al-Munafikin, surah Al-Jum'ah, surah Al-A'la, surah Al-Ghashiyah. Kalau memang hafal bu ya, di sholat-sholat di hari Jumat itu. Tapi kalau tidak hafal ya sudah, baca yang dihafal ibu, kulhu, inna atayna, itulah ya surat favoritnya. Kemudian juga perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat kepada Nabi SAW karena Allah itu mengutus malaikat. Tugasnya itu nyampaikan sholawat saja malaikat. Jadi kalau saya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, datang malaikat membawa sholawat kita masuk ke kuburan Nabi. Kemudian disampaikan malaikat ini ke kuburan Nabi, maka Nabi akan membalas sholawat kita 10 kali. Siapa yang bersholawat kepada Nabi 1 kali, Rasul akan menjawab 10 kali. Doa keselamatan dari Nabi SAW. Setiap kita bersholawat, sampaikan malaikat. Kemudian juga di hari Jumat disunahkan al-ihtisal, mandi ya, bagi laki-laki mandi. Taklimul adhafir, memotong kuku atau tayyub, memberikan wangian, walabsu afdali thiyab, kemudian memakai pakaian yang baik. Kemudian memperbanyak doa bu, karena di hari Jumat itu ada satu waktu yang kalau orang berdoa tidak mungkin ditolak, antara asar dan maghrib. Itu doa mustajab. Bagi laki-laki ditambah di antara khutbataini, 2 khutbah Jumat. Kalau ibu-ibu lah habis asar kan, ada waktu banyak berdoa kepada Allah. Dan doa yang paling baik minta kepada Allah hidayah. Minta kepada Allah ampunan. Minta kepada Allah istiqamah dan begitu seterusnya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima dalam hadis ini yang terakhir, as-sadaqatu fir riqab. Sedekah kepada budak-budak yang hendak memerdekakan dirinya. Tapi kan sekarang tidak ada perbudakan. Ada orang yang memfitnah Islam itu agama perbudakan. Ngapain Islam itu mencantumkan bab soal perbudakan dalam kitab-kitab fikih itu? Soalnya Islam itu masih mengakui adanya perbudakan. Tidak. Justru Islam itu yang mengentaskan perbudakan. Di zaman jahiliyah, budak itu komoditi bisnis yang paling tinggi. Mereka perjualbelikan sampai-sampai mereka terkadang menculik orang merdeka dijadikan budak dijual. Atau terkadang membeli budak perempuan banyak-banyak, digauli, kemudian punya anak, anaknya dijual. Itu orang jahiliyah itu, saking jahilnya. Islam datang, mulailah kemudian mengentaskan perbudakan sedikit demi sedikit. Makanya lihat kafaroh-kafaroh dalam Islam itu pasti dimulai dengan merdekakan budak. Jima di bulan Ramadan, apa kata Rasul? Pertama merdekakan budak dulu, baru setelah itu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak bisa baru kasih makan kan itu ya. Kemudian kafaroh dihar. Kemudian orang yang melepaskan jimat dari orang lain, maka pahalanya sama dengan orang yang merdekakan budak. Oh, sedikit-sedikit dikaitkan dengan perbudakan. Karena memang Islam itu mengentaskan perbudakan. Bukan Islam agama perbudakan seperti Barat menuduh kita seperti itu. Tidak. Bahkan kalau kita lihat Barat lebih dahsyat lagi, mereka memperlakukan budak itu dijadikan rombusa, dipaksa kerja. Islam tidak boleh. Budak itu dalam Islam punya hak tempat tinggal, punya hak makan, punya hak pakaian dan begitu seterusnya. Dia punya hak. Makanya terkadang ada budak itu kalau dimerdekakan tuannya ada yang gak mau, karena belum tentu kalau dia hidup merdeka di luar itu bisa makan, punya tempat tinggal. Banyak budak-budak itu yang tidak mau merdeka. Contohnya umpamanya kisah seorang alim ulama
namanya Qatadah ibn Di'amah. Qatadah ibn Di'amah ini seorang budak cacat, dimerdekakan sama tuannya dan terima dia. Lapor sama ibunya. Kata ibunya, ya sudah, itu sudah takdirmu dimerdekakan. Kau tinggal saja di Masjid Haram, di situ banyak ulama. Belajar kau di situ, jangan keluar dari masjid. Kau jika semua ulama mati, dia pula jadi ulama dunia. Kau tak ada ibn Di'amah ini. Jadi belum tentu Buddha itu mau dimerdekakan dalam Islam itu kan, karena memang diberikan hak. Ya. Nah, ini di antara lima perkara dalam satu hadis, sebab-sebab orang masuk ke dalam surga. Kemudian selanjutnya al-iman wal amal salih. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah 82, Allah mengatakan walladzina aman wa amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka dikekalkan di dalamnya. Di sini menggunakan jamak walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Kenapa menggunakan kalimat jamak? Karena terkadang ada keimanan yang bisa tumbuh, iman itu tidak bisa ditumbuhkan sendirian, harus rame-rame. Contohnya apa? Bagi laki-laki, sholat jamaah. Orang kalau sholat jamaah khusyuknya lebih dibandingkan sholat sendiri. Coba saja. Kalau sholat jamaah itu pertama datang ke masjid, sudah berdoa masuk masjid dapat pahala. Kemudian ada sholat tahiyatul masjid, kan itu ya, dapat pahala lagi. Kemudian setelah sholat tahiyatul masjid ada doa lagi setelah sholat sunnah. Kemudian sholat jamaah. Sholat jamaah tidak mungkin bisa request dengan imam. Mampu lu saja mah, enggak bisa. Terserah imam lah baca apa, antum pula request imam. Kemudian setelah itu ada zikir, pasti kita zikir juga. Habis itu ada sholat ba'diyah umpamanya. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh antum di rumah. Enggak ada ceritanya di rumah itu pakai seremonial kayak gini, ada. Ah, sholat, langsung sholat. Kadang salam itu sempurna ke kanan saja, assalamualaikum. Ke kiri sambil berdiri ambil handphone. Gak ada cerita ya. Terkadang ada iman itu yang baru di bisa ditumbuhkan dengan jamaah gitu. Puasa Ramadan rame-rame. Kenapa kita bisa puasa loh satu bulan di bulan Ramadan? Karena rame-rame. Yang jual es aja puasa, tak jadi jualan dia. Yang warung-warung tutup, dia juga puasa. Subhat apa, syahwat yang mengundang untuk membatalkan puasa itu hampir nyaris tidak ada di bulan Ramadan itu. Kecuali mungkin di kota-kota adalah nampak di gorden gitu ya, tampaklah bawahnya. Pas ditengok rupanya bukan kaki kursi, ada juga kaki orang di sana. Nah, itulah enggak tahu ya. Tapi umumnya kalau puasa Ramadan lah kita tahan biasanya karena rame-rame. Coba kalau ibu batal nih, karena head kan, entah ada yang satu minggu, enam hari, itu mau kodok Ramadan itu berat rasanya. Kenapa? Jalan sedikit, ada cendol, jalan sedikit, teh campur, teh obeng, nah, semua kan itu, warung rame kan, gitu ya. Sekadang-kadang sendiri itu banyak kan ininya, hal-hal yang bisa mendorong membatalkan puasa itu, karena banyak pendorongnya gitu. Makanya banyak wanita itu diulur-ulur lah itu, tidak mau bayar puasa Ramadan, nunggu pula bulan Syaban ini. Sekarang ini sibuk, sekarang ini banyak ibu-ibu yang izin sama suaminya mau qada Ramadan. Yang sekarang ini celakanya kadang-kadang izin sama suami seminggu sebelum Ramadan, pas mau diqada head lagi, habis lagi. Double dengan tahun depannya. Hati-hati kan itu ya. Jadi kalau memang jauh-jauh dari Ramadan, tidak apa-apa bulan Syaban, ambil permulaan sekarang ini, jadi jauh dari Ramadan. Sehingga jangan masuk pula ke Ramadan yang kedua, makin banyak hutang. Karena hutang kepada Allah itu lebih berhak dibayar dibandingkan hutang kepada manusia. Orang kalau malas bayar hutang sama Allah, pasti kalau dia hutang sama orang malas bayar. Allah saja bisa diundur-undur kan? Apalagi sama orang kan itu. Ya, jadi ini harus dipahami. Jadi kalimat aman, beriman itu terkadang ada, iman itu bisa ditumbuhkan dengan rame-rame. Makanya pakai jamak di sini. Dan banyak lagi. Ya.
wa amilus salihat, dan iman di tubuh kalau sudah masuk ke hati itu bisa menggerakkan badan. Iman itu kalau sudah menancap, terhujam di hati orang, itu bisa menggerakkan badan kita. Mau melakukan apa saja enteng bagi dia. Mau sedekah, tinggal sedekah. Mau sholat malam, tak ada malasnya. Mau puasa, enteng aja dia puasa. Karena iman itulah yang melezatkan amal saleh. Bilal bin Rabah, ketika dia disiksa, dia hanya mengucapkan ahadul ahad, ahadul ahad, sampai pingsan. Tidak ada sahabat yang sanggup mendapatkan siksaan sekuat Bilal. Dia bisa bertahan dicambuk, padahal banyak para sahabat yang tumbang. Ketika ditanya rahasianya, apa kata Bilal? Saat majikanku Umayyah ibn Khalaf mencambukku sampai cambuk berhenti karena lelah, aku membayangkan mencampurkan apa? Dia mengatakan, aku mencampurkan halawatul iman bimararatil adah. Aku campurkan kelezatan iman dimasukkan kepada keperitan adab. Jadi aku tidak merasakan adab. Kenapa? Manisnya iman lebih manis dibandingkan sakitnya cambukan. Itulah yang menjadikan iman itu kalau masuk ke dalam hati orang, menggerakkan semuanya. Makanya Allah mengatakan di sini, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka termasuk ashabul jannah dan mereka kekal di dalamnya. Ini yang keenam. Yang ketujuh, at-taqwa. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa ini kalimat sederhana. Kalimat yang sederhana. Tetapi memang berat takwa ini. Terkadang bagi bapak-bapak ini ujian juga kan, bagi bapak-bapak ini. Bapak-bapak ini setiap Jumat diingatkan khatib. Karena mengingatkan takwa bagi khatib itu rukun Jumat. Antum sholat Jumat di mana saja, pasti khatib akan mengatakan ittaqullah, ittaqullah. Ya, karena rukun Jumat. Tiap minggu loh, setiap Jumat kita diingatkan takwa. Tapi subhanallah, yang diingatkan tidak ingat juga. Makanya sebagian para ulama mengatakan gagalnya bapak-bapak sholat Jumat itu, kalau dia keluar setelah sholat Jumat tidak nambah takwanya. Kan itu ya. Tetap saja yang tidak sholat, tidak sholat. Memang sholatnya seminggu sekali Jumat saja. Yang ghibah ya tetap ghibah. Yang dusta tetap dusta. Yang main riba tetap main riba. Yang tukang bohong tetap aja bohong. Jadi apa manfaatnya khotib Jumat mengatakan takwa, takwa, takwa terus kan? Maksudnya kita diingatkan, jangan sampai gagal kita sholat Jumat. Harusnya setiap minggu itu, ketika kita sudah futur dari takwa, diingatkan lagi, naik lagi, itu maksudnya. Makanya takwa ini yang merubah manusia. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika memaknai makna takwa, takwa itu artinya al khawfu minal jalil. Pertama, takut kepada Allah. Wal'amalu bitanzil, mengamalkan semua yang diturunkan Allah, baik Quran ataupun hadis. Wal'qana'atu bilqalil, dan ridho dengan sedikit pemberian Allah. Allah mau kasih banyak, Allah mau kasih sedikit, alhamdulillah. Wal'isti'dad liyaumir rahil, dan dia persiapan amal yang banyak untuk hari yang kita akan sampai kepada Allah dengan cara lelah letih. Banyak nanti setelah kita meninggal perjalanan yang panjang. Itulah takwa. Takut kepada Allah, mengamalkan semua yang diturunkan Allah dari Al-Quran dan Sunnah, redha dengan yang diberikan Allah, kemudian persiapan untuk setelah kematian. Itulah makna takwa. Mungkin sederhananya takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan. Nah, itulah singkatnya takwa itu. Lah, takwa ini bisa menjuruskan orang ke dalam surga. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, ta'atullahi azza wa jal wa rasulihi, berusaha untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Tentu semampu kita, karena menjalankan perintah itu kan disesuaikan dengan kemampuan. Beda dengan menjauhi larangan. Kalau menjauhi larangan tidak ada bicara kemampuan. Yang ada kemampuan itu menjalankan perintah.
fattakullaha mas tata'tum, bertakwalah semampu kamu. Wa ma amartu bihi fa'tu minhu mastata'tum, apapun yang kuperintahkan lakukan semampu kalian. Itu kalau dalam bab perintah, tapi kalau dalam bab larangan tidak ada semampu kita. Kenapa? Karena dalam bab perintah itu ada pengganti. Contoh, orang tidak sanggup sholat berdiri, ada gantinya duduk. Tidak bisa sholat duduk, ada gantinya baring. Orang berwudu, tidak ada air, ada gantinya tayamum. Kalau takwa, apa perintah itu ada gantinya. Tapi kalau menjauhi larangan tidak ada gantinya. Apa gantinya? Seseorang berzina, tidak boleh berzina sama orang, akhirnya sama ayam pula berzina. Nah, tetap tidak boleh, tidak ada gantinya. Pakai apa? Oh, dia biasa khomernya pakai brandy. Ah, saya mengurangi. Nah, sekarang pakai apa? Merek-merek khomer tuh yang lebih rendah dosisnya. Enggak ada. Haram ya haram kan gitu ya. Enggak ada gantinya haram tuh. Makanya kalau meninggalkan haram mutlak. Tidak ada kalimat saya sudah kecanduan khomer. Biasa saya satu botol, saya ingin meninggalkan, ah besok satu gelas, besoknya lagi setengah gelas, besoknya lagi satu sendok, baru saya pukulkan tuh botol biar hancur. Bukan begitu, enggak ada cerita tadarus. Kenapa? Kalau orang tadarus dalam melaksanakan keharaman, dikhawatirkan dia mati sedang mabuk. Tapi kalau dalam perintah, umpamanya dia tidak bisa sholat berdiri, kemudian sholat duduk, kemudian meninggal, tetap dia dalam posisi sholat. Makanya di sini dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka harus dipahami bahwa dalam bab ketaatan bolehlah kita fattakullaha mastata'tum, tapi dalam bab larangan tidak ada kalimat itu. Mutlak haram, haram, selesai. Tinggalkan, tinggalkan. Makanya lihat para sahabat, sahabat itu loh, itu dulu mabuk mereka. Bahkan khomer itu minuman kebanggaan, kalau ada tamu dikasih khomer. Itu sahabat Nabi sebelum diharamkan khamr. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu menceritakan kisah, dia pernah melayani Abi Thalhah untuk menuangkan khamr ke tamu-tamunya Abi Thalhah. Tiba-tiba Rasul mengutus orang berteriak di pasar-pasar, ala wa innal khamra qad hurimat, khamr sudah diharamkan, tinggalkan, tinggalkan, kata Abi Thalhah. Ya Anas, keluar. Ada apa teriak-teriak orang itu? Anas keluar, sebentar masuk lagi. Ya Abu Thalhah, Rasul menyuruh orang untuk berteriak khamr sudah diharamkan. Itu khamr yang sudah dituangkan untuk tamu itu semua dibuang di hadapan rumah-rumah seluruh penduduk Ansar. Sampai rawi hadis mengatakan hatta salat syawariul Madinah, sampai banjir gang-gang kota Madinah dengan khamr yang dituangkan para sahabat itu. Karena kalau sudah bab perintah, enggak bisa lagi dibantah. Enggak main sedikit dah. Tinggalkan. Ini yang ke-8. Yang ke-9, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sudah jelas ya. Tapi kita percepat saja, yang perlu dijelaskan saya jelaskan. Kemudian yang nomor 9, al-jihad. Yang nomor 10, at-taubat. Taubat adalah salah satu jalan menuju surga. Itu disebutkan dalam surah Maryam ayat 60, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljannah wa la yadhlimuna syai'an wa la yudhlamuna syai'an. Kecuali orang yang tobat, beriman, beramal saleh, mereka akan dimasukkan surga dan mereka tidak akan didzalimi sedikit pun. Kemudian yang nomor 7, al istiqamatu ala din, istiqamah di atas agama. Dan ini pembahasan nanti malam habis maghrib, kita bicara soal istiqamah. Kemudian yang nomor 11, ya karena enggak ada nomornya jadi hafal pula. 11, talabul ilmi liwajhillah, belajar. Belajar ini satu sarana yang mempercepat orang masuk surga. Kalau ingin cepat masuk surga, cuma satu kuncinya, ilmu. Sebab orang yang berilmu tahu jalannya. Orang jahil tidak tahu jalannya, makanya tidak akan sampai ke surga, tidak tahu jalannya. Baik ilmu dunia atau ilmu agama, ilmu dunia saja kita ini mau mencari alamat, tidak tahu di mana alamatnya, takut-takutan. Sana mana nyasar, nanya orang, bukannya orang yang ditanya tak tahu pula, makin bingung. Bukan banyak bertanya cepat sampai tujuan kan, banyak bertanya makin bingung. Karena saya pernah mengalami itu. Saya diundang, itu masih di Batam tuh, diundang acara nikah. Saya tinggal di Bengkong waktu itu, yang undang di
dapur 12. Zaman dulu belum ada Google Map. Belum ada kan. Itu tidak pernah ke dapur, putar-putar 2 jam. Akhirnya balik lagi, tidak ketemu. Itu kan tidak tahu ilmunya itu kan. Ya. Tapi kalau tahu ilmunya sebentar aja. Apalagi dia lebih paham dengan jalan tikus, jalan kucing, jalan macam-macam, makin cepat lagi. Ya. Itu ilmu dunia tuh. Apalagi ilmu agama kan itu. Karena salah satu jalan yang mempercepat, menyingkat jalan itu hanya dengan ilmu. Dengan apa lagi? Makanya Rasulullah SAW yang mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ila al-jannah." Siapa yang berjalan meniti sebuah ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Allah mudahkan. Karena orang yang berilmu itu tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang batil, mana yang hak, mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang maksiat, mana yang taat. Tahu dengan ilmu itu, sehingga kita itu jelas jalannya terang. Makanya penting. Jadi hadir di majelis taklim itu salah satu penyebab mudah masuk surga. Kemudian selanjutnya binaul masajid, membangun masjid. Karena Rasul yang mengatakan, "Man bana masjidan yabtagi bihi wajhallah, banallahu lahu mithlahu fil jannah." Siapa yang membangun masjid mengharap padanya wajah Allah, Allah akan bangunkan bagi dia satu istana di surga. Ya tidak mungkinlah sudah dibangunkan istana kita pula tak masuk kan? Pasti kita masuk juga di situ kan? Kita sudah bangunkan rumah di sana. Makanya ada istilah Rasul itu, "Man ahabba lika Allah, ahabba Allahu liqa'a. Wa man kariha lika Allah, kariha Allahu liqa'a." Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dia. Maksudnya apa? Orang kalau hartanya diinvestasikan untuk akhiratnya, dia bangun masjid dengan harapan dapat satu rumah di sorga. Dia sedekah dengan harapan dibangunkan taman di sorga. Dia berlaku amal soleh, dia berharap dapat fasilitas di sorga. Ketika dia mati, maka dia ingin pulang ke rumah yang di sorga. Makanya dia cinta. Matinya itu cinta. Kenapa? Karena rumahnya sudah menunggu dia. Tapi kalau orang ini diinvestasikan semua di dunia, enggak ada investasi akhirat sama sekali. Maka ketika mati, dia benci mati. Kenapa? Harus meninggalkan rumahnya, meninggalkan tanahnya, meninggalkan keluarga, ditinggalkan semuanya. Benci dia mati. Makanya Allah benci sama dia. Ya, maka salah satu juga membangun masjid. Selanjutnya husnul khuluq, baik akhlak. Sering saya katakan akhlak itu terbagi tiga, di atas kepala sampai ke kaki itu. Pertama dari leher ke atas, yang kedua kedua tangan, yang ketiga satu badan. Kalau kita bisa menjamin tiga perkara, leher ke atas, dari rambut sampai ke kaki, kemudian kedua tangan, berarti kita berakhlak. Dari leher ke atas atau kepala, di situ ada telinga, di situ ada mata, di situ ada hidung, di situ ada lisan. Kalau kita punya telinga tidak mendengar kecuali yang baik, tidak memandang kecuali yang halal, tidak mencium kecuali yang dibolehkan, tidak bicara kecuali yang santun, maka berakhlaklah kepala kita. Dan di kepala ada otak, tidak berpikir buruk kecuali yang positif, yang baik-baik. Nah, itu kepala kita berakhlak. Tapi kalau kita ngomong saja sudah tidak senyum, ngomong pula kasar, tak berakhlak tuh kepala kita. Udah melotot lagi, tukang nguping lagi, dan begitu seterusnya. Dan yang paling menonjol akhlak kepala itu bu adalah tabassum. Kata Nabi SAW, "Tabassumuka li akhika sadaqah." Tabassum itu artinya senyum. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Subhanallah, di antara mukjizat Rasul, Rasul itu mampu tersenyum setiap saat, dan dia bermuka masam itu seumur hidup cuma satu kali saja. Kapan itu? Ketika dia berdakwah kepada pembesar orang-orang Quraisy
datang Abdullah ibn Ummi Maktum masuk Islam. Rasul tidak suka, karena dia sedang berdakwah kepada pembesar Quraisy, sehingga dia bermuka masam kemudian berpaling. Allah turunkan ayat menegur Rasul. Abasa wa tawalla. Anja'ahul amah. Wa mayudrika la'allahu yazzakka ila akhir ayat. Muhammad abasa bermuka masam, wa tawalla dan berpaling. Itulah momen-momen Rasul bermuka masam dan berpaling. Seumur hidup cuma satu kali saja Rasul bermuka masam. Kalau kita ini seumur hidup bermuka masam satu kali saja senyum. Nah itu kalau kita, ya kan itu. Kita ini sedikit saja ada masalah ditampakkanlah muka lusuh, lunglai jalannya. Kayaknya hidupnya susah saja. Kalau bisa ada masalah, semua orang ada masalah, tapi jangan ditampakkan ke orang. Bahkan kalau seandainya kita sedang sedih, ada saudara kita sedang sedih, kemudian kita memberikan muka yang baik, yang berseri-seri, seri senyum sehingga menyenangkan saudaranya, itu amalan yang paling afdal. Walaupun sama-sama sedih. Jangan pula kemudian ke si sedih ketemu si sedih, akhirnya nangis rame-rame di situ, bukan begitu. Samalah nasib kita ini rupanya. Bukan begitu ya. Kalau bisa jangan, karena amalan yang paling afdol itu kata para ulama jabrul qulub. Jabrul qulub itu menempel kesedihan orang. Gak apa-apa kita sedih, orang sedih, tapi janganlah kesedihan kita kita tampakkan. Seolah-olah kita tidak ada masalah, kita datang kepada orang yang bermasalah, kita hibur supaya dia senang. Kata Nabi SAW ketika ditanya, tahukah kalian amalan yang paling afdal di hadapan Allah? Kemudian Rasul mengatakan, sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Kebahagiaan yang Anda masukkan ke hati seorang muslim. Itulah afdolnya afdol amal itu. Namanya jabrul qulub. Kadang-kadang kita tidak pandai jabrul qulub, menempel hati orang. Ikhwan, ibu-ibu, kadang-kadang ada orang itu sudah stres dengan anaknya, stres dengan suaminya, atau stres dengan istrinya, stres dengan pekerjaannya, stres dengan apalah. Setiap keluarga itu pasti ada kesetresan kan? Artinya dia sendiri sudah banyak masalah. Kita pula menggibah dia, kita pula menghina dia, memfitnah dia. Dia sendiri sudah banyak masalah, ditambah-tambah masalah kita masuk pula ke rumah dia kan, kurang ajar. Orang ini sudah sibuk dengan masalahnya, kita buat masalah sama dia. Bukannya jabrul qulub, menempel kesulitan orang, mengangakkan pula kesulitan orang, makin banyak lagi kesulitannya, ditambah kesulitan kita lagi. Subhanallah, itu dosa besar. Orang itu sudah sulit, jangan dipersulit sama kita. Makanya kenapa Rasul mengatakan, man yassara musliman yassarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, Allah mudahkan dia pada hari kiamat urusannya. Maka pandai-pandai membahagiakan orang ya. Kemudian juga di antara akhlak adalah dari kepala sampai kaki. Kapan itu? Saat kita bicara. Siapapun di hadapan kita, mau pejabat, mau orang biasa, mau orang yang jauh lebih rendah dengan kita, manusiakan manusia. Hadapkan kita ke arah dia. Jangan badan kita kemana, muka kita kemana. Seolah-olah merendahkan orang. Gak berakhlak kalau kayak gitu. Kan ada orang antum lihat kan, kalau ngomong tuh kayaknya gak dipedulikan kita itu. Yang hadap sana, kita di belakangnya. Kan gitu ya. Itu gak punya akhlak. Hadapkan wa sholat sesudah ada apa kan itu. Walaupun dia mungkin di bawah kita. Itulah akhlak. Kemudian kedua tangan, ya mudah membantu, angkatin barang, mudah memberi, itulah tangan. Ya. Itu namanya orang berakhlak. Baik. Kemudian juga yang selanjutnya lah tarkul mira. Disedikitkan berdebat, jangan suka berdebat. Baik debat urusan agama atau urusan dunia sama saja, karena debat itu mengeraskan hati. Maka jadilah orang yang suka memaafkan, mengalah, berakal, ngapainlah saya ladeni. Makanya kata Imam Syafi'i, aku berdebat tidak pernah aku kalah, kecuali kalau lawan debatku orang jahil baru aku kalah katanya. Imam Syafi'i. Ya. Aku berdebat enggak pernah aku kalah kata Imam Syafi'i, tapi kalau lawanku orang jahil pasti aku kalah katanya. Karena orang jahil itu menang ngeyel. Kan itu ya. Bukan ilmu, dia ngeyelnya itu. Keras kepalanya. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau lawan debat orang jahil ada kalah saya. Dan Imam Syafi'i mengatakan,
Kalau aku berdebat dengan orang, aku senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kebenaran ada di lisan lawan debatku. Itu adabnya Imam Syafi'i itu. Kalau dia mau berdebat itu selalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kebenaran ada di lisan lawan debatku. Kenapa? Karena inti debat itu mencari kebenaran dan menambah ilmu. Kalau kita kalah dia menang, kita dapat ilmu dari dia. Makanya Imam Syafi'i itu pernah berdebat dengan siapa namanya, saya lupa namanya, dalam masalah qur' wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qur', dan wanita-wanita yang ditalak maka mereka masa idahnya itu 3 qur'. Imam Syafi'i waktu itu sebelum berdebat dia berpendapat bahwa qur' itu haid, sementara lawan debatnya qur' itu suci dari haid. Akhirnya dia berdebat sama Imam Syafi'i itu. Selesai debat, apa kata Imam Syafi'i? Jazakallahu khairan, katanya. Aku berterima kasih kepada. Sekarang aku yakin bahwa quru itu artinya suci dari haid, sesuai dengan pendapat. Kata lawannya kepada Imam Syafi'i, jazakallahu khairan ya Imam. Bahwa pendapat yang kuat quru itu adalah haid. Dibalik pendapatnya coba. Itulah kan enak kalau debat kayak gitu kan. Akhirnya saya ikut pendapat kamu, kamu pula pendapat saya ikut, gitu kan enak itu kalau kayak gitu. Ini enggak, kamu harus ikut pendapat saya. Kalau kalah debatnya, nah, rasa bangga dia, senang. Ya, sudah kukatakan kamu ini sesat, kan? Bukan bangga dia kan? Bukannya kita kasih hidayah, malah bangga. Bangga, pemain itu debat dengan saya. Kemudian saya kalah, alhamdulillah Abu Mairo sudah taubat, katanya. Lah, begitu pula bahasanya, katanya. Bukan begitu bahasanya. Ya, debat ini kan cari kebenaran. Bukan memojokkan atau menghinakan orang. Maka tinggalkanlah perdebatan itu. Apalagi tidak cukup ilmu berdebat pula kan, buat sambal jadi. Kemudian yang selanjutnya, tarkul kadzib walau kana mazia. Tinggalkan dusta walaupun main-main. Jangan main-main walaupun main-main. Ya, saya pernah terbaca fatwa Syekh bin Baz itu. Ada seorang yang bertanya kepada Syekh bin Baz soal pendidikan anak. Jadi orang tua menceritakan kisah-kisah kepada anak, kisah-kisah motivasi, tetapi kisah ini tidak ada bentuknya, hayalan saja. Entah cerita si kancil, si kura-kura, itu kan cerita hayalan tuh. Tapi kan di dalamnya terkandung pendidikan. Tapi kan hayalan. Apa kata saya? Aku tidak bisa jawab. Bukan tidak bisa jawab. Ya, maksudnya tunggu besok. Setelah besok kata beliau, sebaiknya jangan dikisahkan. Banyak kisah-kisah terbaik. Banyak kisah sahabat, kisah para ulama. Ngapain pula kisah si kancil sama si kura-kura? Ada centrungannya sama Pak Tani. Yang jelas-jelas saja kisah itu. Kisah Quran kisah terbaik. Ya kan? Jadi walaupun hanya, padahal ini jelaskan manfaatnya untuk pendidikan kan. Sekalipun untuk pendidikan, kalau bisa jangan berdusta. Karena mau kisah-kisah itu, kita kisah dusta itu kan karang-karang. Apalagi kemudian memang dia pakarnya dusta, menyebar hoax. Ini tahun-tahun politik nih. Biasanya seliwar-seliwar tuh hoax sana sini tuh. Jangan buka handphone kalau bisa. Sebab kalau sudah ngikutin YouTube terus diikutin, sampai di mana untuk ngikutin orang politik itu nggak akan berhenti. Bagus diarahkan ke agama. Banyak ustaz-ustaz yang di YouTube. Manfaatnya jelas. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah al-mudawamatu ala at-tathur inda kulli hadatsin wa salati rak'ataini ba'dal adhan. Kalau bisa ya dawam. Kita ini wudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Kalau bisa terus dalam kondisi suci. Dan kalau bisa lagi setelah wudu ada sholat dua rakaat. Karena Bilal bin Rabah ketika Rasul Isra Mi'raj itu, Rasul pernah disempatkan masuk ke dalam sorga. Dalam sorga Rasul itu mendengar suara trompa Bilal. Ketika ditanya itu suara trompa siapa wahai Jibril? Kata Jibril itu suara trompanya Bilal. Maka setelah peristiwa Isra Mi'raj, Rasul memanggil Bilal dan mengatakan, ya Bilal, inni sami'tu khashkhasataka fil jannah famada tasna. Bilal, aku mendengar suara trompamu di surga, apa yang kau lakukan? Kata Bilal, tidak ada. Oh, boleh jadi. Fa inni tawaddatu wudu'an illa waqad shallaitu rak'atain. Boleh jadi karena saya tidak pernah meninggalkan wudu dan setiap wudu saya tidak pernah meninggalkan dua rakaat sunnah wudu.
Nah, ini juga salah satu penyebab masuk surga. Kemudian selanjutnya adzhab ilal masjid wal audatu minhu li ada'is salat. Pergi ke masjid bagi laki-laki. Karena Nabi SAW yang mengatakan seperti dalam hadis Nabi SAW, man ghada ilal masjid awraha a'addallahu lahu fil jannah nuzula. Siapa yang melangkahkan kaki ke masjid, maka Allah sudah siapkan tempat di sorga. Kemudian juga selanjutnya, al-ikthar minas sujud lillahi, perbanyak sujud kepada Allah. Ada seorang sahabat namanya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami ini anak kecil. Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami ini anak kecil, belum balik, masih kecil. Belum balik. Tapi suka bantu Nabi. Kalau malam-malam itu dia tidur. Kemudian waktu sepertiga malam dia bangun, tahu nabinya bangun jam berapa, dia bangun tuh. Belum balik anak itu. Kemudian menyediakan tempat wudhunya, airnya untuk Nabi wudhu. Jadi Nabi tertarik sama Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Kok masih kecil belum balik? Kok luar biasa pengkhidmatannya kepada Nabi SAW. Sehingga Rasul mengatakan, ya Rabi'ah, kira-kira apa imbalanmu? Kau sudah baik sama saya, kata Rasul. Minta coba, minta apa? Ini anak-anak sekarang kalau dibilang minta-minta, pasti yang diminta aneh-aneh. Minta lato-lato, kan itu kan. Minta sepeda-sepeda, minta mainan. Anak-anak kan. Tapi Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami apa yang diminta? Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, jadikan aku temanmu di surga. Tuh anak kecil gak mau begitu. Innu uridu burafaqaka fil jannah. Ya Rasul, jadikan aku temanmu di surga. Subhanallah. Kata Rasul, sal, minta lagi yang lain gitu. Kata Rasul, tidak. Kata Ka'ab enggak. Rabi'ah bin Ka'ab enggak. Itu saja gitu. Subhanallah. Anak kecil ngomong gitu. Coba ya kalau antum punya anak gitu ya, 7 tahun, 8 tahun, nak minta apa? Minta ke surga sama abi. Luar biasa. Nah, coba itu mama, minta apa? Minta duit paling. Kita anak sekarang minta apa lagi kan itu ya? Lihat Rabi'ah bin Ka'ab. Apa kata Rasul? Fa inni ala nafsi ka bi kathrati sujud. Baik, saya akan kabulkan permintaanmu, tapi ingat, ini bukan majanan. Masuk surga bukan gratis. Bantu aku supaya engkau menjadi temanku di surga, berbanyak solat. Ya, sejak itulah Rabi'ah bin Ka'ab solat sampai meninggal. Tidak meninggalkan qiyamul lail. Karena Rasul mengatakan seperti itu. Karena solat itu banyak sujud di situ. Dan setan itu paling tidak suka dengan orang sujud. Jadi kalau ada orang sujud, setan akan datang. Si iblis akan mengatakan, umir tabis sujud fasajada falakal jannah. Engkau diperintahkan sujud, kau masuk surga. Wa umirtu, dan aku diperintah, an asjuda falam asjud, untuk sujud aku pun tidak mau sujud, faliyanna, aku pun dimasukkan ke neraka, kata iblis. Jadi sujud itu adalah amalan yang bisa menjadikan sakit hati iblis. Ya, kalau makin banyak sujud makin sakit hati iblis. Ya. Maka ini juga perbanyak sujud. Kemudian selanjutnya al-hajj wal mabrur, haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu kata Rasul, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Haji yang baik itu tidak ada balasan kecuali surga. Kemudian selanjutnya qira'ah ayatil kursi dubura kulli salatil maktubah. Jangan lupa baca ayat kursi setelah salat wajib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin lam yahullu bainahu wa baina duhulil jannah illa al-maut. Siapa yang membaca ayat kursi, kata Rasul, setiap selepas sholat wajib, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dengan masuk ke dalam surga kecuali kematian. Kemudian selanjutnya, menjaga 12 rakaat rawatib. Menjaga 12 rakaat. Karena Rasul mengatakan, siapa yang menjaga 12 rakaat, bunyalahu baitun fil jannah. Allah akan bangunkan satu rumah di surga. Kemudian juga selanjutnya adalah ifsha'us salam, mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Di antara tanda-tanda kiamat itu, kalau orang mengucapkan salam kepada yang dikenal saja. Kepada yang tidak dikenal enggak mau salam, padahal jelas-jelas dia seorang muslim. Dan itu banyak hari ini.
Kalau bukan gengnya enggak mau salam dia. Nah, gengnya saja satu pengajian nah, baru assalamualaikum. Dari jauh-jauh assalamualaikum kan itu ya. Kalau bukan gengnya cuek aja dia. Kesalahan sekarang ini kadang-kadang merubah salam dengan bahasa lain. Oi, gitu ya. Selamat siang, selamat sore, di kantor ya. Maka ini tidak mudah mengganti kalimat salam seperti itu. Jelas, salam itu sebuah kebaikan. Bahkan ada seseorang itu bercerita, mengucapkan salam sama orang. Bukannya dijawab, malah jawabannya apa? Kok kenal aku katanya? Gitu pula dia jawabannya. Dia ucapkan salam, assalamualaikum, bukan dijawab. Kapan kau kenal sama saya? Dia mau nyunah Nabi kan? Bukannya dijawab, malah jawabannya kayak gitu. Kan aneh orang ini. Malah bingung kalau diucapkan salam seolah-olah harus kenal saja. Kalau enggak kenal tuh malah nanya, kapan kita kenalan? Sok kenal pula kamu sama saya. Aneh pula. Itu tanda-tanda kiamat. Ucapkan salam kepada yang dikenal saja. Padahal, ucapin salam itu sesuatu yang bisa menanamkan kecintaan. Tapi ada adabnya juga. Kalau ada orang mengucapkan salam begini, assalamualaikum. Maka jawabannya, waalaikumsalam warahmatullah titik sampai di sini. Karena dia bakhil mengucapkannya, cuma assalamualaikum saja. Jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Kita jawab, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Karena dia kasih dua, kita kasih tiga. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, kita juga lengkap, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Jadi begitu caranya. Lihat dia ngomong apa. Tapi di antara kesalahan orang yang salam adalah terkadang seseorang memulakan salam itu kepada orang kafir, tidak boleh. Orang kafir tidak boleh disalami. Bahkan kalau orang kafir salam, kalau dia jelas tidak salam, enggak jelas lah ngomong apa dia, maka cukup dijawab wa'alaika. Jangan wa'alaika salam, karena orang kafir tidak ada selamat. Wa'alaika gitu saja. Orang kafir enggak ada yang selamat. Jangan ditambah wa'alaika salam, jangan. Orang kafir wa'alaika cukup sampai di situ. Ya. Karena di zaman Rasul ada orang kafir itu salamnya aneh. Assalamualaikum ya Muhammad. Bukan assalamualaikum. Assalamualaikum gitu. Sam dengan salam beda. Salam itu keselamatan, sam itu kematian. Seolah-olah assalamualaikum mati aja kau Muhammad gitu soalnya kan. Maka Rasul wa'alaika kau aja yang mati gitu. Wa'alaika gitu aja kan terusnya. Jadi dan kalau kita datang ya, ini logika ya. Pamannya kita datang, antum datang ke saya. Tolonglah doakan saya. Atau datang ke siapa, tolonglah doakan saya. Belum tentu orang itu mau doakan kita. Ya. Tapi kalau antum mengucapkan salam, barang tentu pasti dia doakan kita. Walaupun tidak diminta. Coba saja antum salam. Assalamualaikum. Pasti dia otomatis mendoakan kita. Waalaikumsalam. Kita dapat doa salam, keselamatan. Warahmatullah dapat dua rahmat, wabarakatuh dapat dua berkah. Kita kan enggak minta didoakan itu kan? Kita pancing dengan salam, akhirnya didoakan kita coba ya kan? Ya. Kalau antum satu hari 100 kali mengucapkan salam, 100 orang mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, berarti 100 orang itu mendoakan tiga perkara kepada kita. Mudah-mudahan kita selamat, mudah-mudahan kita dapat rahmat, mudah-mudahan kita berkah. Apalagi yang dicari di dunia cuma tiga ini aja. Rahmat, salam, berkah, itu saja di dunia itu kita cari ini. Makanya paling enak kalau minta doa sama orang itu pancing dengan salam, pasti dia doakan kita. Ya. Jadi ini penting juga. Kemudian juga diantaranya Rasul mengatakan, ya ayyuhan nas absus salam wa atimu ta'am wa sunu bil laili wa nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, sebarkan salam, beri makan orang fakir miskin, solat malam. Saat manusia tertidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi menyebar salam diantaranya juga sebab orang masuk surga. Memberi makan fuqara wal masakin juga diantaranya sebab masuk surga. Termasuk qiyamul lail diantara sebab masuk surga. Kemudian setelahnya, as-sidqu fil hadith wal wafa'u bil ahdi wa ada'ul amanati wa hifdul faraji wa ghaddul basari wa kaful yadi. Di antara yang menyelamatkan orang atau yang memasukkan orang ke surga adalah jujur dalam bicara, amanah dalam janji, kemudian juga menjaga setiap amanah orang,
menjaga kemaluan, kemudian juga menundukkan pandangan dan berusaha untuk tidak menyakiti orang. Dan itu disebutkan dalam satu hadis. Rasul mengatakan, "Idzminu li sittan min anfusikum, adman lakumul jannah." Kata Nabi SAW, jaminkan kepadaku 6 perkara. Maka kalau melakukan 6 perkara, ku jamin kalian masuk surga, kata Nabi. 6 perkara ini kata Rasul, kalau dilakukan, kata Rasul, ku jamin kalian masuk surga. Apa 6 perkara ini? Kata Rasul, usduku idha hadastu, jujur kalau bicara. Jujur kalau bicara. Memang jujur ini agak berat. Apalagi dunia-dunia kerja ini kadang-kadang sulit jujur itu kan. Makanya kenapa dunia-dunia bisnis, dunia-dunia perdagangan, perniagaan itu, aduh, kadang-kadang kalau tidak jujur, alasannya kalau jujur tak dapat untung katanya. Makanya di zaman Nabi, Umar bin Khattab suatu ketika mendengar percakapan seorang ibu dengan anaknya. Nah, besok kita jualan susu biar banyak untungnya, kita campurlah air mineral itu katanya. Kata anaknya, janganlah bu, Umar kan melarang. Kata anaknya kan, kata ibunya, Umar kan gak dengar katanya. Kata anaknya, iya walaupun tak dengar, tapi Umar punya Tuhan. Tuhannya Umar, lihat kita. Lihat, di zaman Umar, ada yang gak jujur. Itu di zaman sahabat. Sekarang zamannya sudah jauh dari sahabat. Ya, makin banyak orang yang gak jujur kan gitu. Subhanallah ya, kita lihat kisah ini. Rupanya orang curang dagang itu modusnya kurang lebih saja. Nyampur-nyampuri kan. Orang ini kan nyampur susu dengan mineral, biar banyak untungnya. Rupanya zaman sekarang pedagang pun tukang campur-campur itu. Salak manis dengan salak busuk dicampur. Gitu ya. Nanti jual apa saja buah-buahan itu dicampur-campur. Makanya di zaman Nabi, Nabi lewat ke pasar. Orang dulu kalau jual beras kan zaman bahula kan gitu ya. Kan belum ada beras karungan plastikan zaman dulu kan gak ada. Orang jual beras pasti berasnya ditaruh di tempat bisa diraba orang dulu itu. Gak kayak sekarang kan, berasnya pakai plastik gitu. Rupanya beras-berasnya juga dari plastik rupanya. Kan ada tuh beras plastik ya kan. Bukan diplastiki saja, beras-berasnya plastik katanya. Sampai ada juga yang kayak gitu. Di Rasul itu datang ke pasar, sengaja lah pegang-pegang itu, gandum itu. Dimasukkan pula tangan Rasul ke dalam gandum itu. Rupanya basah bawahnya, kering pula atasnya. Ya Rasulullah SAW mengatakan, loh kok aneh nih, masa yang basah bawahnya, yang atasnya pula kering. Pedagangnya mengatakan, iya Rasul, asobatu mator, oh tadi baru hujan. Tuh, bayangkan, dia mau membego-begokan Nabi. Hujan itu bukan dari bawah, hujan itu dari atas. Kan gitu ya logikanya. Kalau memang terkena hujan, yang basah atasnya, yang kering pula bawahnya. Kenapa pula yang basah bawahnya, yang kering pula atasnya? Emang hujan dari bawah katanya. Kata Rasul, ini yang basah letakkan di atas, yang kering letakkan di bawah, supaya manusia melihatnya. Kemudian Rasul mengatakan, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu bukan umatku, kata Nabi. Oh gitu ya. Jadi memang sulit di pasar itu, mengurangi takaran, ganjeli timbangan, motong meteran, macam-macam di pasar. Sumpah-sumpah palsu, semua ada di pasar. Ya berkaitan dengan ketidakjujuran gitu. Wal wafa bil ahdi, yang kedua, laksanakan janji. Sekarang sulit nih kan. Kalau sebelum jadi pejabat, masya Allah janjinya itu segudang. Nanti kalau aku kepilih, oh semua disebutkan tuh. Sampai laut, hutan itu semua disebutkan. Kalau sudah kepilih, tak ada laut, tak ada jalan, tak ada hutan kan itu ya. Dia pula jadi orang hutan. Jadi kadang-kadang tidak mudah melaksanakan janji. Makanya jangan suka janji. Kalau tidak bisa melaksanakan, jangan banyak janji. Itu akan ditanya loh di hadapan Allah. Apalagi janji kepada umat yang nanya orang banyak. Makanya di antara hisab terberat itu, kalau nanti pada hari kiamat dicari orang. Hisab yang paling berat di antaranya adalah ketika pada hari kiamat orang ini dicari orang banyak. Itu hisabnya paling berat. Orang yang dicari orang banyak pada hari kiamat itu paling berat hisabnya. Coba pejabat itu sebelum nyalonkan kan dia melibatkan orang banyak kan. Dibodoh, dibohonginya satu umat itu. Nanti kalau aku jadi begini, 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 begini sampai 100 janji. Sudah jadi tak ada. Nanti ini paling berat hisabnya. Cari satu umat ya.
Maka jangan suka mudah-mudah berjanji. Kalau tidak sanggup menepati, jangan suka menjanji-janjikan sesuatu. Atau yang ketiga, wada'ul amanat, apa saja, amanat melihat, amanat mendengar, amanat harta, amanat jabatan, macam-macam. Wa hifdzul faraj, menjaga kemaluan dari zina. Wa ghaddul basar, ini penting, wa ghaddul basar. Karena saya lihat orang Anambas ini paling suka duduk-duduk di warung pinggir jalan. Paling suka, jarang suka di rumah orang Anambas. Saya lihat dulu warung-warung pinggir jalan pasti banyak yang ngopi, yang ini, yang itu kan. Makanya ketika Rasul itu nanya, iyyakum wat turuqat, kata Rasul, hati-hati jangan duduk-duduk di jalan, kata Rasul. Kata sahabat, mala nabudat min majalisina ya Rasul, kami tidak bisa, kan ini sudah jadi tongkrongan kami wahai Rasul. Oke, kata Rasul, kalau kalian tidak bisa meninggalkan di sini, kasih jalan itu haknya. Salah satunya apa kata Rasul? Ghaddul basar. Ghaddul basar. Sebab kalau orang tidak ghaddul basar, maaf ya Bu ya, biasanya tukang kepo itu kan ibu-ibu tuh. Kalau bapak-bapak jarang lagi kepo tuh. Kepo itu bahasa apa ya kepo tuh ya? Kayak polisi mungkin ya kepo tuh ya. Tanya-tanya apa? Ya kepo lah, ma'ruf ya kepo tuh. Kadang-kadang gara-gara ibu ini duduk di tepi jalan nongkrong gitu ya, sama kawan-kawannya di teras jalan, karena mungkin rumahnya tepi jalan, kemudian ngobrol sama kawannya di teras, itu kadang kepo sama orang yang jalan itu. Nengok ada orang yang jalan depan ibu, kadang-kadang ibu kepo di komentar. Mungkin dia orang hitam gitu ya, bajunya merah. Kok hitam merah orang ini, katanya gitu ya. Harusnya kan hitam putih bendera Indonesia itu. Kadang-kadang kepo dia. Jalan pincang, kenapa lah orang itu pincang? Orang nampak nih gemuk jalan, mak tak pandai diet pula dia. Pokoknya ada aja tuh. Itu karena tidak ghaddul basar. Nanti semua orang lewat dikomentari sama ibu-ibu tuh. Makanya kalau mau nongkrong-nongkrong tepi jalan, tundukkan pandangan supaya jangan kepo tadi. Jangan sampai komentar-komentari orang jalan. Nah biasanya seperti itu. Oh itu tuh orang yang lewat nih, baru diomongin kemarin. Jadi banyak akhirnya kemudian dosa yang tadinya kita tidak punya dosa duduk-duduk, akhirnya karena tidak pandai ghaddul basar, akhirnya masuk rumah bawa dosa. Ya, jadi ghaddul basar. Kemudian kaful adha, jangan suka nyakiti dengan tangan. Sekarang nyakiti dengan tangan itu, kalau dulu mukul Bu ya, sekarang enggak, main handphone nyakitinya, ngetik, kan? Nanti ngomong-ngomong apa di grup tuh enggak enak orangan gitu ya. Itu udah pakai main tangan tuh, sama juga. Kadang-kadang ngetik di handphone itu lebih sakit dari yang nampar sekalian kan itu ya. Makanya istilah sakit hati lebih sakit dibandingkan sakit sakit badan. Sakit badan adalah obatnya, sakit hati tidak ada obatnya. Gimana sakit hati tidak ada obatnya? Datang ke dokter, dok, hilangkan jantung saya supaya enggak sakit hati, mati pula kita. Nah jadi ini juga 6 perkara disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian selanjutnya, ini khusus bagi wanita. Kata Nabi SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasunat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kata Nabi SAW, apabila wanita itu rajin solat malam, rajin solat 5 waktunya, rajin puasa, menjaga puasa Ramadannya, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, dalam riwayat, dan menjaga kehormatannya, akan dikatakan masuklah kalian ke dalam surga dari 8 pintu yang kalian sukai. Dalam riwayat seperti itu, lihat subhanallah ya, wanita masuk surga itu gampang. Kalau ibu bisa menjaga 5 perkara ini, berarti ibu bisa menjaga yang lain. Ya Bu ya. Jadi kalau ibu bisa menjaga 5 perkara ini, 1, jaga sholat 5 waktu, 2, jaga puasa Ramadan, 3, jaga kemaluan, 4, jaga suami, 5, jaga kehormatan. Kalau ini 5 perkara bisa dijaga, yang lainnya lebih bisa dijaga. Tapi kalau 5 perkara Bu tidak bisa dijaga, yang lain lebih tidak bisa dijaga lagi. Makanya ini barometer seorang wanita soleh itu, kalau bisa melaksanakan 5 perkara, berarti ibu wanita soleh. Kenapa di sini yang pertama menjaga sholat 5 waktu? Bukan berarti laki-laki tidak boleh menjaga, tetap menjaga, tapi wanita ekstra menjaganya 5 waktu. Kenapa? Karena ada waktu haid. Tahu nih ibu nih, udah tahu kebiasaan nih 2 hari lagi akan haid, atau mungkin kadang tanggal, kadang maju, kadang mundur, sudah tahu ibu tuh. Sudah masuk waktunya, enggak mau sholat.
ah nanti kan masih ada waktu asar nih. Ketika sudah dekat waktunya mau asar, mau maghrib, baru sholat, datang pula haid. Akhirnya meninggalkan sholat, dosa. Jadi kalau ibu sudah tahu waktu-waktu haid ini kapan bu, jangan remehkan sholat, cepat sholat. Ini saya takut nih sudah tanggal-tanggal haid nih. Ya, makanya jaga. Kalau laki-laki kan gak ada haid, kalau laki-laki haid LGBT lah namanya. Kemudian yang kedua, jaga puasa Ramadan. Seperti saya contoh tadi, sibuk gak mau bayar puasa, sudah Syaban pula bayar puasa, eh satu minggu mau Ramadan baru puasa, datang pula haid. Itu kan namanya tidak menjaga puasa Ramadan. Makanya dianjurkan wanita itu, ditekankan jaga sholat, jaga puasa, jaga suami. Artinya taat kepada suami setelah taat kepada Allah. Dari semua hak wanita kepada keluarga itu cuma satu, taat sama suami setelah taat kepada Allah. Gak perlu dirinci, itu sudah global. Ya. Kemudian jaga kemaluan dan jaga kehormatan. Jangan cerita keburukan suami kepada orang. Tapi kemudian juga diantaranya adalah, jam berapa ini? Hah? 5:30 maghrib? Oke, kita singkat saja. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tarbiyah bagi yang punya anak wanita. Ibu kalau ditakdirkan punya anak wanita, benar-benar merawat. Karena anak wanita agak berat perawatannya dibandingkan laki-laki. Ya, karena perlu mahram nantinya macam-macam kan. Makanya jaminannya luar biasa. Kalau mampu membesarkan anak perempuan sampai jadi anak soleh itu, soleha, itu besar pahalanya. Ya. Kemudian juga kafalatul yatim, mengkafil anak yatim. Kemudian juga as-samahatu fil bai' wa syira. Kalau Anda seorang pedagang atau seorang peniaga, mudahkan dalam jual beli. Jangan bakhil. Mudahkan jual beli. Karena sekarang ini kenapa tidak berkah dalam jual beli itu? Karena masing-masing penjual dan pembeli dua-duanya bakhil. Contoh, kalau dia sebagai penjual, bakhil dia. Kalau dia sebagai pembeli, bakhil. Saya jual buah-buahan, beli 1 kilo, jadi dia 1 kilo saja. Umumnya kita jualan salak gitu ya. Nah, sudah salah 1 kilo, jangan bakhil, kasih salak pemain 1 kilo, tambah lagi 1-2 buah tanpa sepengetahuan pembeli. Itu namanya sodakotus sir. Sodakotus sir itu nambah berkah dagang. Jelas timbangnya 1 kilo kan, kita tambah lagi. Ini pembeli tak tahu kalau kita tambah, dan tak mungkin juga ditimbang lagi sampai rumah kan. Nah, itu sebenarnya berkah dagang di situ. Kalau jadi pembeli bukan penjual, kalau hanya kemudian kembali aja 1.000-2.000 perak, jangan pula disibukkan di penjual keliling nyari susu sampai ke pasar, akhirnya 1 jam dia cari itu, nukar uang gak dapat-dapat. Akhirnya berapa banyak akhirnya pembeli itu lari-lari, gak ada penjualnya lagi tukar uang katanya. Bakhil kali kita ini. 2.000, 3.000 udahlah, 2.000, 1.000 perak. Ini gara-gara 500 perak ibu kadang-kadang pindah langganan. Repot nih. Malas beli bawang di situ, kenapa? Mahal 500 perak. Lah. Bakhil, bakhil betul. Ini kacau di tukang bakhil. Makanya kenapa Rasul mengatakan rahimallahu rajulan samhan. Samhan idza ba', samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza qada. Semoga Allah merahmati orang yang kalau jadi penjual dia pemurah, pembeli dia pemurah. Kalau dia menjadi orang yang menghutangi, dia menjadi pemurah. Kalau orang yang membayar hutang, dia pun jadi pemurah. Allah merahmati orang kayak gini. Ini jaminan surga. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tajawuz 'alal muqsir. Kalau kita ada orang hutang sama kita, nampak dia tak sanggup bayar, bukan dia memang bukan orang kaya, memang betul-betul tak sanggup bayar, maka kita boleh mempermudah dengan 3 cara. Cara yang pertama, ditangguhkan lagi. Pamannya kan 1 bulan, 1 bulan harus bayar, rupanya tidak bisa bayar, tambah lagi waktunya 2 bulan, 3 bulan. Atau cara yang kedua, sudahlah kamu kan hutang sama saya 100 juta, bayar saja 50-50-nya ambil. Atau yang ketiga yang paling baik, sudahlah saya sedekahkan untuk kamu.
Itu namanya mempermudah dalam utang piutang, ya kan? Kemudian juga ini di jannah surga. Kemudian as-sabru ala faqdi nikmatil basar. Sabar ketika Allah berikan hilangnya nikmat penglihatan orang buta. Kalau dia sabar orang buta itu, maka dia akan dapat surga. Allah takdirkan tadinya melihat jadi buta, dia sabar, Allah takdir, maka Allah berikan dia surga. Karena orang buta itu sedikit maksiatnya. Karena maksiat yang paling banyak itu mata, kan? Tengok sana nih, orang buta mau nengok apa? Gelap semua. Kalau dia sabar, Allah jangan masuk surga orang buta. Kemudian imatatul adza anit tariq, berusaha menghilangkan gangguan-gangguan di jalan itu. Umpamanya kita dari rumah ke masjid, nampak ada paku, ambil, taruh di pinggir. Ya. Nampak ada batu ini, oh ini bahaya motor nih, taruh di pinggir. Nampak ada lubang ini, ambil semen, ambil pasir, kacau. Nah, kita buat jalan situ. Ya, sedikit. Ya kalau berapa meter pemerintah yang bangun. Kalau hanya lubang kecil ya bisa lah kita ya bangun, kan. Ya, kemudian karena dulu ada seorang ulama namanya Ar-Rabi ibn Khaitham. Rabi ibn Khaitham ini kalau dari rumah ke masjid, dia nampak ada sesuatu yang menghalangi keamanan orang, batu tahapa, dia ambil, kemudian disisihkan dan mengatakan, ya Rob, kalau memang ada pahalanya ketika aku ini menghilangkan gangguan dari jalan, saya transfer pahala itu orang tua saya yang sudah meninggal. Rabi ibn Khaitham. Luar biasa kan? Transfer pahala sama orang mati gampang. Kalau kita tidak punya sedekah, tidak punya uang, datang ke masjid ini untuk sedekah orang mati, orang tua saya, tidak punya untuk itu, gampang, keliling jalan saja. Cari ke paku yang ngalangi orang. Ada paku, ini bahaya. Ambil, ya Allah ada pahalanya untuk orang tua saya. Keliling, carilah paku tiap hari. Jadi pembulung paku pula jadi ya. Kemudian juga at-ta'affuf an su'alin nas, jangan jadi meminta-minta, merasa kaya. Kadang gini, saya itu heran, kadang ada orang kaya diazab dengan kekayaannya. Ada orang kaya itu yang diazab dengan kekayaannya. Maksudnya gimana? Jadi tidak ada waktu untuk istirahat. Ada orang kaya itu diazab dengan kekayaannya. Tidak ada waktu untuk istirahat itu tidak ada. Malam udah sibuk main handphone dengan rekan bisnisnya. Besoknya lagi malam cerita bisnis, siang cerita bisnis, semua cerita uang saja. Tidak pernah ada istirahat. Coba orang yang miskin itu bisa dia tidur, ya kan? Orang yang kadang nganggur-nganggur kejang sekali-kali bisa dia mancing. Ya. Tapi ada orang kaya tersiksa dengan kekayaannya. Gitu kan? Kayaknya nggak ada istirahat bagi dia. La ilaha illallah. Berarti sebenarnya orang kaya yang seperti ini dia orang miskin. Kenapa? Karena kaya masih cari uang, masih sibuk dengan uang. Kan orang harusnya kan orang miskin yang kayak gini nih. Kenapa orang kaya kayak gitu kan itu? Harusnya kalau sudah kaya sudah istirahat, cari ibadah kan? Indah. Ya. Kemudian yang terakhir adalah Sayyidul Istighfar. Perbanyak istighfar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.